Kalau apa itu udah zaman ya. Ini mana? 15-20 menit sudah terlambat ya. Harus jam 8 toh. Saya sudah datang terlambat, masih berdoa yang berfoto sama anak. Ya, ini sudah dikatakan oleh negara asing dan sudah sampai. Guru Indonesia dan tiga hal. Suka duduk di tempat paling datang terbangun, tidak mencatat. Halo? Oke, sudah bisa juga di atas sana. Berat bapak bisa pulang. Ya? Yang lain? Ada yang ketiga? Ya, posisi ketiga.
tadi kita mulai tentang apa? Tentang mata pelajaran tersebut, Pak. Ini tidak bisa dibohongi. Saya bertanya kepada Bapak Guru, bagaimana fenomena pertama muncul? Pasti asumsi pada setiap mata pelajaran itu berbeda. Yang ada dalam pikiran saya secara pribadi, yaitu menyambut tentang eksplorasi jiwa siswa terhadap satu asumsi, yaitu tentang kewirausahaan. Kenapa muncul itu? Karena saya guru ekonomi. Ya. Ada teman saya itu bahasa Inggris mengatakan itu muncul lagi, ada asumsi lain lagi dari bahasa Inggris. Jadi berbagai macam pemikiran tentang kelima itu muncul dengan berbagai macam karakteristik pemikiran pada setiap guru. Makanya kita bisa katakan tadi, kelima adalah eksplorasi teritorial pada setiap wilayah dunia pendidikan. Tinggi sekali, Pak. Iya, pikirannya Menteri nanti. Itu asumsi. Coba jatuhkan ke bawah. Makanya Mas Menteri itu harus melihat ke bawah, jangan ke atas dulu. Bapak sudah melihat itu? Sudah. Menteri. Dan saya sudah lakukan. Berarti Bapak sekarang Menteri. Tidak. Dan saya sudah lakukan. Pak, coba Bapak, saya coba landingnya ke bahasa yang tadi. Daratkan ke pikiran saya juga belum sampai ke sana. Asumsinya seperti itu. Ya. Karena saya merupakan salah satu atau pendidikan berlaku di usaha, maka saya brandingnya ke sana. Bagaimana untuk menciptakan pola pikir dari anak ini untuk bisa membuka eksplorasi diri secara terbuka, apa yang mereka inginkan dan apa yang dibutuhkan pada setiap wilayah. Tangkaplah satu kata kunci di sana. Nah, sampai bagaimana mampu mengeksplorasi diri, ya? Ini ya Pak ya, bagaimana kita meletakkan posisi anak, dia memahami situasi yang ada di sekitarnya. Ini ya, bukan P5 itu disiapkan oleh guru, kemudian disuruh anak lakukan. Jadi kita mengawali persoalan P5 itu dari lingkungan sekitar anak. Bagaimana anak menyadari tentang situasi yang ada di sekitarnya? Ada sekian banyak persoalan yang ada di sekitar anak, dan dia melihat sesuatu gejala, ya, di sana yang mungkin bisa dia selesaikan. Yuk, maka di awal P5 itu bukan disodorkan sesuatu masalah, tapi anak mencari masalah. Yo, kita mau tetapkan P5 proyek di sekolah. Saya mau pilih 3 kan? Ya. 3 apa wajib? Mau pilih 3 kan 3 proyek satu tahun. Ya. Jangan sampai guru yang tetapkan anak harus buat. Yang terjadi seperti itu. Ya. Ini persoalannya. Karena masing-masing guru itu mempertahankan asumsinya tentang V5 karena menurut penjabaran dan mulai akan jelas tentang V5. Terima kasih. Oke. Okay. Nah, ini kita luruskan ya bengkoknya. Jadi, mari kita luruskan bahwa sesungguhnya kita mau menyadarkan, ini belum poin entry point-nya, titik masuknya. Kita mau menyadarkan anak bahwa ada masalah di sekitarnya yang bisa dia selesaikan, bukan masalah yang dibawa oleh guru untuk dia selesaikan. Belum tentu dia tertarik menyelesaikan itu. Ya, memang benar ya, bahwa yang menyiapkan modul adalah guru. Benar. Masalah awalnya pemikirannya ada guru, dari guru. Tetapi kita harus menyamakan persepsi dengan anak dulu tentang masalah, baru orang membuat, memutuskan bahwa kita mengambil proyek ini. Ya, dalam kurikulum Merdeka kita ingat ada 3 bagian penting. Ya,
dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama intrakurikuler, mata pelajaran yang mempunyai ini, kan? Kemudian ada P5. P5 proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ya, jadi ada tiga tau. Orang memandang bahwa P5 itu seperti ekstrakurikuler. Keliru bapak dan ibu. Itu bukan ekstrakurikuler. Itu bagian dari kurikulum. Ya, setara dengan intra, setara dengan ekstra. Ada orang bilang itu kurikuler. Ya, kalau dia kurikuler berarti di bawah dari intra. Seperti kopilot, pembantu pilot. Ya, ya. Di kurikulum yang saya pahami bahwa P5 itu setara dengan intra. Karena dia punya rapor sendiri. Gitu kan? Ya. Ada rapor sendiri toh? Ada. Prosesnya itu proses sendiri. Bahkan jumlah jamnya begitu banyak. Melebihi jam ekonomi. Ya? Kenapa diambil lebih banyak jam? Karena semua mata pelajaran diambil satu JP. Ya, semua mata pelajaran diambil satu JP. Dan diakumulasi untuk dibuat menjadi jam P5. Ya. Jadi mungkin Bapak mengajar ekonomi tertulis 4 JP ya di struktur program. Tapi ada tanda kurung 1. Itu sudah diambil Bapak dan Ibu. Ya, sudah diambil sebagai JP dari proyek. Dan dikumpul semua dari mata pelajaran. Berapa mata pelajaran di SMP sini? Banyak ya? 16. 16. 16. 16. 16 SMA. 16 SMA berarti ada 16 jam per minggu yang digunakan untuk proyek. 2 hari ya. Ya. Tergantung Pak dari satuan pendidikan. Kalau dia pakai sistem blok kan itu bisa diatur jadwalnya untuk pelaksanaan P5 di akhir semester. Iya, tapi kan secara akumulasinya terserah itu mau blok, mau secara reguler nggak masalah. Ya, dia mau pasang di ujung jalan-jalan tiap hari nggak masalah. Itu ya. Tetapi betapa perhatian pemerintah terhadap proyek ini yang saya mau sampaikan. Bahwa jumlah jamnya begitu besar. Ya. Kalau kita akumulasi 16 satu minggu ya. Berarti 16 kali 16, 16 minggu. Berapa? Atau 16 kali 32 saja berapa itu? 13 4. Berapa? 512. Banyak ya? Dibagi 3. 3 proyek. Berarti 1 proyek berapa jam? 120. 170. Banyak sekali ya. 170 JP digunakan untuk satu proyek. Ini berfluktuasi ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau proyek bikin kerepek pisang berapa jam? Ada tau? Sekolah yang menerapkan pembuatan kerepek pisang dalam dunia kewirausahaan. Mau ajar aja bikin kerepek pisang 170 jam. Ya, ini jadi persoalan. Karena berpikir, kebanyakan guru berpikir pada produk, bukan pada proses. Bukan pada proses. Ya, kalau P5 ini kita lahirkan dari pemikiran anak yang digiring oleh guru sebenarnya. Ya, digiring ya.
saya, kita selalu ada ide, anak ada 200 ide. Nah, mari kita giring mereka dengan cara smooth, ya, cara manis, cara halus, supaya mereka mau menerima waktu modul yang terus terbagi. Halo? Yang guru-guru sudah tetapkan, ini maksud saya yang tadi, Pak, ya. Bagaimana kita mau suruh orang bilang kemarin, nah, karena suka apa? Atau orang ada masalah? Biru-biru lalu. Saya balik ya, bahwa sesungguhnya pemikiran guru, dewan guru bukan satu guru. Dewan guru berpikir mewakili anak-anak. Kita mau ambil masalah apa yang ada di sekitar mereka tahun ini. Kita lalu ke slide, kita akan langsung saja ya. Ya, boleh. So, mulai kita datang dari awal. Mulai dari pemikiran awal. Boleh? Boleh. Percaya, bisa bicara? Siap. Pak, apa Pak ya? Apa yang saya sampaikan? Kalau Bapak bertanya tentang kelima dari saya. Ya, sebentar Pak mau menjelaskan lagi. Jadi bagaimana kita menggiring anak hasil dewan guru itu menyatakan kita memilih ini tiga topik di sana, ya. Setelah kita menggiring mereka, kita menetapkan tiga topik itu. Nah, mari kita mendekatkan mereka ke masalah, kenalkan mereka ke masalah yang kita sudah pilih, kan sepakat kok kita memakai topik ini dong tahun ini. Tapi yang pertama, topik yang pertama yang ini, sepakat ya, untuk kelas 10 kita akan pakai topik ini untuk jadi proyek yang pertama, oke? Nah, sekarang mari kita kenalkan dia dengan persoalan ini. Lewat mana? Observasi. Observasi bukan turun lapangan saja, tapi observasi lewat digitalisasi ya, toh diskusi antar teman. Maka mereka sepakat, oh berarti penyebab masalah ini atau ada hal yang menyebabkan masalah ini, ya, ada masalah yang mereka temukan sesuai dengan yang ada di modul, ya. Mereka menyadari bahwa ada masalah, maka mereka mencari akar masalah. Oke, ketika disadari ada masalah, dicarilah akar masalah. Setelah mereka ketemu dengan akar masalah, maka mereka akan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Di sana muncul perencanaan. Kalau sudah masuk perencanaan, maka kita sudah masuk di kegiatan inti dari proyek tersebut. Oke? Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa mendapatkan satu topik
untuk dijadikan proyek. Dan dengan ditetapkannya proyek dari Dewan Guru, disitulah peran dari pemerintah dalam hal ini Satuan Pendidikan untuk memberikan pelajaran kepada peserta ini. Terima kasih. Besok pernyataannya sekarang pertama. Pernyataannya. Terima kasih Pak ya. Sulitkan saya diterima oleh anak. Makanya Dewan Guru yang menetapkan bukan semua orang. Dia kita menganggap bahwa Dewan Guru itu perwakilan dari siswa. Karena kita semua tinggal di tengah masyarakat, berarti persoalan itu ada di masyarakat. Kita mengangkat persoalan di masyarakat ya, bukan persoalan di pikiran kita, bukan masalah lagi pada kita. Tapi persoalan yang ada di masyarakat diakumulasi di Dewan Guru, kok kita menetapkan beberapa pilihan pasti. 30 Dewan Guru, anggota Dewan Guru mungkin ada 30 persoalan. Mari kita saling mempengaruhi untuk berpikir bisa fokus ke beberapa yang lebih mudah kita lakukan dan menata untuk dilakukan. Oke, siapa ya? Ya. Jadi kalau itu sudah tertangkap, kita tawarkan lagi ke anak-anak seolah-olah kita belum tetapkan, tapi kita mencoba menggiring mereka dalam berpikir untuk bisa sama-sama kita ke proyek yang sudah ditetapkan. Seolah-olah kita belum punya, tetapi kita sudah punya. Nah, kita menggiring mereka pada kesepakatan itu. Tapi kalau ketemu dengan anak yang tidak kesana, berarti kita harus berubah ya. Kita harus menyesuaikan dengan keputusan anak. Berarti kalau terus bikin modul, berubah. Dan terawat-terawatkan lagi di berikut. Ya, ini demokrasinya, kita merdeka ya. Merdeka di sini, tapi merdeka yang bukan kebablasan. Ya, merdeka. Kalau dulu di awalnya tahun pertama itu, proyek itu dilakukan oleh guru mata pelajaran. Berpikirnya dengan satu kurung itu ya, satu JP yang ada di dalam tanda kurung. Ya, bahwa semua mata pelajaran bikin proyek. Ya, seperti itu. Ada banyak sekolah yang melakukan fisika dan jalan proyek B5 katanya, satu JP. Ya. Sosiologi ada satu JP, geografi satu JP, antropologi, semua anak sibuk. Coba bayangkan bapak dan ibu, anak bikin 16 proyek satu semester biru blau dia. Benar. Kalau semua mata pelajaran itu bikin satu proyek, habis dulu. Ini yang perlu kita luruskan ada keliruan di sana ya. Jamnya sudah diambil dari proses hitungan bahwa itu sudah dikumpulkan ke jam proyek. Jadi bapak ibu mengajar yang di luar hitungan. Jamnya yang di luar tanda, ya, dan sisa dari yang sudah diambil satu. Oke, itu tentang jam ya. Terus sampai di pengenalan masalah. Berarti ada apa di sana? Ada orientasi masalah. Anak-anak akan melakukan orientasi masalah. Di sana mereka akan berpikir bagaimana masalah itu dan bagaimana dia mau menyelesaikan masalah itu. Ya, silakan. Terima kasih. Ini berdasarkan pemaparan dari Disenong ya Pak, dengan Pak Rian, kumpul. Berdasarkan pemaparan dari Pak Rian, bahwa permasalahan yang dibahas dalam K5 yang akan dibawakan oleh Kecap Sekolah melalui guru-guru pada siswa itu dimulai dari rapat Dewan Guru tentang menggiring, menentukan masalah K5 mana yang akan dianggap karena itu belum jalan, tidak berbeda. Ini yang jadi lucu di sini. Ini merdeka belajar, bukan merdeka mengajar.
penting. Bapak-bapak dan ibu saya bapak keluar ini saya salah kata ya. Ya. Tadi saya bilang masalahnya harus dari anak-anak. Ya. Tunda. Masalahnya datang dari anak. Harusnya. Tetapi berapa banyak masalah yang ada di anak itu? Itu yang saya katakan. Itu yang saya katakan. Justru kan saya sudah bilang. Rapat dewan guru ini kita anggap mewakili kemungkinan anak. Ya. Mungkin saya salah satu bapak ya, saya mohon maaf ya. Ya, saya mohon maaf ya. Tapi saya katakan tadi, memang benar kita harus berasal dari anak. Siswa. Tetapi bagaimana kita mau mempersiapkan ibu kalau kita mau mulai dari siswa, begitu kan? Ya. Maka dari guru sebenarnya, toh kita bersepakat dulu. Ini memerdekakan, memerdekakan guru. Atau mungkin kalau tergantung gimana, kita berserahkan ke anak semua pemikir dulu masalah-masalah teman baru bapak kumpul. Seperti apa? Masalahnya memang akan hadir dari anak. Mereka akan menyadari maksudnya di sini kok. Mereka akan menyadari bahwa ada masalah ini di tengah. Mereka itu silakan. Gini Pak, kalau bersama sebelum kami yang dimulai ada masa persiapan, paling tidak ada satu minggu lah dalam persiapan. Dari rapat penentuan kebagian tugas mereka itu ada waktu. Kenapa ya. Karena ada kesempatan dari awal untuk mengumpulkan ide atas masalah. Dan kemudian sebelum rapat penentuan musuh yang akan datang, ini ada waktu. Kenapa harus berburu sesuatu yang belum pernah bagus? Bisa sekarang gini, bapak mengutarakan saat itu dari mana? Dari anak. Semuanya dari anak atau dari guru juga menetapkan? Bapak, kita maksudnya ada awal. Ya saya tahu bapak, ada proses. Kalau yang kasih kesempatan dari pertama, terjawab ini pak, dijelaskan untuk. Oke, terima kasih bapak. Bapak sudah lakukan. Mari saya lihat di sini. Tujuh 299.
silakan ya. Kita mau menyamakan persepsi ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Saya Ibu Amelia dari SMA Negeri 1 Tondano. Awalnya saya mau sedikit dulu sebelum menanyakan dengan pernyataan dari Bapak Michael. Di sekolah kami nanti kalau kita berpoin ya, untuk berpilih. Dan berita proyek ini yang menawarkan tema atau proyek yang akan kami lakukan sepanjang tahun, dipilih 3 tema. Untuk semester awal memang pasti sama dengan di sekolah Bapak Ibu. Ada banyak permasalahan yang timbul karena semua perlu mengerti tentang proyek itu. Tapi ketika ada gambaran dari KP, dari koordinator proyek, akhirnya memang jujur kami yang menawarkan di siswa. Tetapi ketika ada penjelasan dari hari ini, ternyata yang itu harus kita ambil dari siswa. Itu menggambarkan merdeka belajar. Saya setuju Pak. Walaupun memang untuk mengambil gambaran dari tiap siswa, masalah apa, proyek apa yang mereka inginkan, itu agak kesulitan kalau di sebelum tatap muka, karena mereka kan masih libur, masih libur. Memang ini masalah sebenarnya yang harus kita bahas bersama. Di saat mana anak-anak dikumpulkan untuk mendengar usulan mereka, proyek apa, masalah apa yang akan mampu mereka lakukan dilihat dari apa dari peserta masalah yang anak-anak mau. Nah itu kalau menurut saya kadang di awal-awal tahun ajaran baru pasti ada yang belum efektif. Itu mungkin kita gunakan untuk menanyakan ke anak-anak. Nah baru kita bawa nih laporan guru, kan ada proyek nanti mereka yang akan menggunakan. Dan mohon maaf kalau kami di sana satu pemeno bukan bisa semua mata pelajaran terintegrasi pada PMA, sehingga kami untuk hari Senin itu adalah proyek PMA kami. Tapi Pak, muncul masalah ketika kami mengangkat tema apa menanam di sekolah kami agaknya kurang pas untuk menanam karena ternyata timbul permasalahan baru kalau proyek ada beberapa siswa yang tidak lagi mau datang ke sekolah karena mereka tidak mau ternyata untuk tema itu. Untuk tema senam kreatif itu mereka sangat senang itu kami berikan apresiasi karena sampai karena tadi ada pagelaran akhir ya. Jadi dari penjelasan ini saya mendapat pemahaman karena kebetulan saya dipercayakan untuk menyusun jadwal di semester ini. Cuma Pak, di fase E, ini pertanyaan saya. Kalau kata fase E, saya tidak masalah karena semua mata pelajaran terintegrasi. Tapi kalau untuk fase F, saya lihat untuk panduannya, mampu pilihan tidak lagi terintegrasi untuk proyek kelima. Maaf kalau saya salah baca, ini yang mungkin butuh pencerahan dari oke, okay. Ya, masalah terintegrasi ini seperti apa pemahamannya? Ini saya masih bingung dari dua pembicara yang terintegrasi di mana? Ya, ibu masalah integrasinya seperti apa? Kalau di kelas 10 itu semua mata pelajaran dihitung proyek. Itu yang Bapak tahu ya, bisa menjelaskan. Walaupun untuk presentasinya tidak sama karena untuk PKN ya, PKN bahasa Inggris sama
Ya, itu maksudnya ya. Boleh terlibat, tapi bukan membawa materi olahraga ini. Dia tentang integrasinya ya. Ya. Kalau integrasi itu dia membawa mata pelajarannya. Ya, ini ya. Karena jamnya sudah diambil dari dia, dia boleh terlibat. Tadi saya tertarik dengan pemenuhan 20 JB ke 24 JB tadi. Seperti apa pemenuhannya? Dari Bapak. Ini persoalan seputar P5 ya. Terima kasih. Maaf, karena ini pertama aku mengatakan bahwa untuk merdeka ini kelan. Semua terlalu apa? Penantannya jam saja yang sebutkan. Ya, ini sampai ke ujung-ujungnya. Ya. Yang menanggung jawab bagian ini kan kami itu. Ya. Sekolah. Minta maaf, karena tidak semua bagian itu sekolah sebutkan dari ini. Bapak jangan mengeneralisasi orang lain, ya. Bapak sekolahnya Bapak sendiri. Ya, kita tidak mempersalahkan, ya. Karena ini masih baru. Baru sesuatu yang baru dan ada yang tak sama. Ya. Kita membaca sama. Makanya kita bisa. Nah, inilah yang harus kita. Kenapa kita dilakukan di 24? Ini sampai sekarang. Kita sudah ada urusannya. Iya. Kalau dua kelas,
yang maksimalnya 3 kelas, tapi kenapa tidak ada kasih-kasih satu saat saja sudah dapat terbaca karena kurikulum merdeka. Nah, kalau kita memberikan tambahan jam mungkin yang 10, jadi kan dia koordinator. Oke, seperti itu ya. Kalau dia masih kurang dengan dia, belum pergi dia ke mana-mana, tambah saja di sekolah, jadi koordinator. Oke? Ya. Tentang jam sendiri ya, jangan sampai kita masih berpikir terintegrasi itu masih kita punya. Sistemnya yang mungkin dia masih punya, tapi sebenarnya itu sudah dihilangkan dari dia. Ya? Sudah diambil dari dia. Oke, tentang jam sudah. Jadi bangunan ini sebenarnya kita mau memberikan seperti apa bangunan merdeka terserah kalau gitu. Bapak Ibu bisa menangani anak, menangani masalah dari mereka, tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa melakukan itu sebenarnya, ya bisa dilakukan. Yang penting Bapak Ibu mampu menarik masalah dan fokusnya bisa. Kita memfokuskan mereka pada satu masalah. Silakan. Ya, kalau berbuka kepada mereka silakan. Tidak masalah. Tetapi kalau dalam diplomasi sudah bisa berpikir bagaimana kita menetapkan masalah, silakan. Ya, itu merdekanya. Kebanyakan kan sekolah beli buku, toh modulnya dibeli ataupun modulnya dikelompok dari PMM, betul nggak? Berarti masalahnya sudah di selesaikan. Ya tuh modul P5-nya ada di PMM banyak, tinggal ambil. Di mana merdeka itu kalau gitu? Guru merdeka mengambil. Ya tuh. Tapi kalau kita bilang merdeka untuk belajar sambil mengajarkan main, merdeka mengajar, merdeka belajar berbeda. Ya, merdeka kan dirimu sebagai seorang guru. Supaya kamu bisa memerdekakan anak-anak. Gitu ya? Merdeka. Merdekakan dulu dirimu, supaya kau bisa memerdekakan anak-anakmu. Benar, modul sudah Bapak susun. Benar, Bapak Ibu susun modul setelah terima masalah dari anak. Saya ingin jembatan ini, Bapak dan Ibu ya. Biar tidak muncul persoalan di sekolah. Kalau kita meminta dari anak semua ada kesulitan. Pelan-pelan kita merangsang anak supaya mereka berpikir tentang masalah. Disinilah pengenalan itu, ya, pengenalan masalah. Penting bagi anak untuk mengenal masalah. Kita sudah tetapkan masalah, masuk apa? Ajak mereka describe masalahnya, kemudian kita coba tarik dan coba mengarahkan mereka ke masalah yang kita sudah tetapkan. Bisa ini. Ya? Tapi kalau mau merdeka, voting saja di sekolah. Bisa kan? Siapa suara terbanyak? Boleh? Boleh. Baru Bapak Ibu pikir modul. Atau cari modul. Ya? Oke, sampai di sana? Bisa Bapak dan Ibu. Yang paling kesulitan di sini dipikir, dipahami oleh satuan pendidikan adalah bagaimana proses penilaiannya. Sesungguhnya. Ya, kalau pelaksanaan itu sudah tahu yang awal itu orientasi itu, ya orientasi itu sangat penting pengenalan masalah. Sesudah itu kita merencanakan. Nah, pelaksanaan ini masih pengenalan ini masuk kategori pelaksanaan ya pengenalan, ya. Sesudah itu kita masuk ke apa pelaksanaan mulai dari perencanaan sudah aktivitas kegiatannya. Mulai dari perencanaan, anak memulai melakukan perencanaan penyelesaian masalah. Dia identifikasi masalah, cari akar masalahnya, dan kemudian menetapkan kegiatannya. Menetapkan kegiatannya. Nah, kalau merdeka bagaimana Pak Bani? Modulnya nanti susun sesudah apa? Dapat. Masalah tuh. Nah sekarang mau menetapkan sekarang merdeka lagi pada penetapan masalah. Mau sampaikan lagi dari anak berkembangnya saya kayak masalahnya. Baru-baru begini modul 2.
asesmen. Kan merdeka bilang. Kan merdeka perlu seperti itu. Maka bapak akan disusun setiap sesudah kegiatan sebelum proses tiga. Ini akan bingung kan bapak dan ibu. Kalau kita bicara merdeka yang seperti tadi harus dari anak. Bapak ibu pikir apa itu gimana? Halo? Sebelum pembelajaran ada tanya-tanya Pak Andri, ada masalah? Ada? Bagaimana kegiatan pendahuluan dilakukan? Ini merdeka ya? Tanyakan pada anak masalahnya, kemudian kita susun RTP-nya, kegiatan pendahuluannya. Pertama sebelum muncul masalah di sana, kalau kita bikin kegiatan ini seperti itu, berpikir merdekanya? Pertama melakukan diagnosis kognitif dulu. Tes diagnostik, oke. Okay. Ada tes diagnostik kognitif. Kognitif. Seperti apa yang dilakukan? Ya tentunya kita lihat dari modul yang capaian CP-nya, dari modul yang kita ajarkan, kita berikan kepada siswa. Nanti kita lihat tingkat pemahaman mereka seperti apa. Nanti kita bahas sebentar itu ya. Yes. Karena materinya untuk jari kelas saya nanti kita bahas sebentar. Ya, karena kita akan bisa kelas SP. Kita cuma mengantar ke P5 saja supaya kita tidak mempersepsi berbeda-beda. Ya. Pak, kali ini mau bertanya. Paul. Oh, terima kasih. Ini kan torong bicara tentang kurikulum merdeka. Ya. Semua tadi so bahas semua tentang proyek dan apa semuanya ditetapkanlah dewan guru dari siswa. Loh. Tapi di sini, sebelum torong menentukan proyek ini, sebenarnya sudah ada yang menetapkan duluan. Orang tinggal mencari subtema dari ya. Yang akan digunakan. Berarti kan dalam hal ini, orang tidak lagi merdeka di dalam melaksanakan ini merdeka belajar. Karena pemerintah sudah tetapkan dari sana ada sekuling, ya sudah ditetapkan. Berarti kan dalam hal ini kita tidak lagi merdeka dalam belajar. Kira-kira bagaimana pendapat bapak tentang maksud saya ini bukan lagi tentang merdeka belajar. Terima kasih. Bapak dan ibu, kata merdeka ini menggabung sekali ya. Dan oleh karena kita merdeka, menggabung ya. Pemikiran kita merdeka ini bukan merdeka yang apa ya, semuanya kebebasan. Ya, kita nggak bisa seperti alasan orang tua. Ingat dalam kurikulum merdeka ada bagian tertentu yang diambil oleh pemerintah. Ya, yang diambil oleh pemerintah. Saya tidak bisa sampaikan di sini, nanti di kelas saja. Ya. Sampai dengan bagaimana proses pembelajaran itu diatur, ya. Kemudian CP-nya itu punyanya pemerintah, tidak boleh diutak-atik. Ya, betul. Ya. Kemudian bagaimana penilaiannya, sistem penilaiannya, bukan penilaian tapi sistem penilaiannya diatur oleh pemerintah. Itu ya, itu kita kan bisa bilang merdeka kalau begitu. Ya. Kalau begitu kamu semua undang-undang merdeka. Ya, kalau turun mengajak. Kalau kita berpikir merdeka seperti itu, kebablasan kita. Karena kita sendiri yang oleh undang-undang. Yaitu aturan-aturan banyak yang mengatur kita. Kita mau bikin merdeka bagaimana? Kita sendiri bingung. Ini ada guru PPKN di sini. Ada tuh, Bapak Ibu guru-guru IPS. Yang pengetahuan yang buka terus. Ya benar kan? Orang IPS itu pengetahuannya buka terus. Betul enggak? Betul. Bicara provinsi kita dulu 26 provinsi, 27. Sekarang berapa? 34. Bibir pantai saja itu bagus, ada apa sih? Ada apa? Ditambah dengan apa? Itu. Jadi, masa merdeka Bapak dan Ibu sangat-sangat relatif. Jadi jangan bilang Pak Ibu ini merdeka, mau merdeka full. Bikin di sekolah sendiri, jangan minta aturan. Ya toh, misalnya ya. Jangan sampai kita kebablasan di merdeka, berpikir dia merdeka. Karena kata merdeka mau merdeka terus. Mau merdeka bagaimana? Tidak ada aturan.
kita harus ikut aturan. Nah, diatur seperti itu bagaimana kita mau menyusun perencanaan. Nah, kembali ke tadi, kembali ke tadi, setelah kita merencanakan, oh, kita lakukan, anak yang melakukan. Di perencanaan pun, kita sudah setting bahwa dan ibu perencanaannya, dan lagunya nama mereka ya, kita sudah setting perencanaannya, baru suruh anak lakukan. Masalahnya, dikira-kira dari anak, tapi kita kan yang membuat perencanaan, ya toh? Atau suruh anak punya perencanaan lagi? Halo? Nah, bagaimana kita sudah rencanakan, sudah setting, anak akan melakukan itu. Ya? Silakan. Pak, satu lagi. Terima kasih mungkin ini berbagi perspektif sedikit. Kita mungkin terlepas dari semua permasalahan Bapak yang sebelah sana. Mungkin ini kembali ke filosofi KHI, maka menuntut Pak ya. Barangkali seperti itu kesimpulan dari semua. Bahwasanya anak juga mempunyai kodrat alam zaman. Tapi kodrat alam yang di Bapak PWA dengan yang saya di mungkin bagian perguruan tidak akan sama, dan itu tidak bisa dipaksa. Jadi kita hanya menuntut saja. Begitu pun mungkin dengan kami guru, kami melaksanakan pendidikan belajar ini bukan berarti lepas dari aturan yang ada seperti itu. Tetap dituntut oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Ya, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Tapi pendidikan yang menuntun dia ke arah bahagia dan sejahtera. Dituntun Bapak dan Ibu. Kalau kita merdekakan mereka dalam artian dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Itu. Dilayani itu mereka ya. Jadi maksud mereka di sini bahwa anak dilayani secara diferensiasi, berbeda sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat bakatnya. Tapi kalau kita melepas kepada mereka semua tanpa dituntun, ini yang akan membingungkan kita sendiri. Nanti kita akan ke bablasan. Sementara tadi saya dengar di SMA Bapak itu tentang alam. Siapa yang mengatakan itu? Sampai dia ke alam. Apakah dia potensi anak orang guru atau tidak? Apakah itu pure dari siswa? Itu. Jadi kita mau berkedok dengan merdeka itu hati-hati. Karena merdeka itu adalah bagaimana seorang guru mampu menuntun anak-anak ya sesuai dengan minat bakatnya. Kesana ya. Oke. Ada lagi Pak? Bapak-Ibu saya ditunggu di Makassar Pak. Memang masih terjebak. Terutama bagi kami guru yang sudah lanjut usia, itu memang ada sedikit stres juga menghadapi DKM. Jadi pertanyaan saya tadi sesuai dengan apa yang disampaikan dari Bapak menyangkut apa tadi, alokasi waktu. Karena di sekolah kan kita biasanya kan di SMK mungkin 16 mata pelajaran sama dengan jurusan. Kalau di SMA juga mungkin berbeda. Nah di sini permasalahan tadi. Dan sekarang saya lihat bahwa IKN itu sudah jadi tiga. Intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, kalau kan cuma dua, intra dan ekstra. Nah yang jadi permasalahan ini di kurikuler ini, tadi kan dikatakan bahwa alokasi waktu jadi itu hanya satu jam di intrakurikuler. 25-30%. Nah, jadi kalau pemainnya dia 2 kali ini 4 menit berarti tak kurang. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah ini jam yang biasa orang menggunakan, setelah kita ambil 1 jam daripada mata pelajaran itu, intrakurikuler akan berubah. Sudah berubah. Sebenarnya begini, saya mengajar setiap hari itu 3 jam, 2 jam. Dia ambil kurikuler 1 jam, berarti saya
Apakah ini seperti itu? Iya benar. Ya 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 benar ya. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang mengajar UJB? Ya. Atau pelajaran apa? Tapi kan awalnya ditulis 3 ambil 1 ya. Nah, mungkin dia 2 ambil 1. Tak 2. Jadi tinggal 1 UJB. Nah, untuk membuat krepek pisang ini
dengan dimensi mana? Kita memilih beberapa dimensi. Dari dimensi itu kita pilih yang cocok dengan elemennya, yang cocok dengan topik yang kita pilih. Pilih lagi sub elemennya. Nah, sub elemen itulah yang dituju Bapak dan Ibu. Sub elemen pada fase E itu yang dituju itu buku nilainya. Ya. Yeah. Seperti itu kan? Jadi tujuan daripada proyek kita itu harus dilihat dulu sub elemen mana yang kita sasar. Akan banyak sub elemen, misalnya satu topik, ya satu topik kita akan pilih beberapa dimensi kan. Tuh nah, topik apa dimensi mana yang diberikan? Apakah namanya? Cuma pilih kan? Kalau Bapak Ibu mau pilih nama, sah saja, tidak apa-apa, tidak salah. Tapi bisa kita pilih saja, supaya tidak sulit, karena masih ada proyek lain. Kalau kita share nama itu ke 3 proyek, boleh. Nama-namanya masing-masing proyek, boleh. Ya? Mana yang cocok? Nah, dari analisis ini, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu akan ketemu dengan sub-elemen yang cocok dengan topik yang kita. Itulah yang menjadi tujuan. Ukurannya Bapak dan Ibu, ukurannya untuk sub elemen di fase E itu adalah nilai baik, nilai berkembang sesuai harapan. Nah, kalau kita lentang di sub elemen itu akan ada fase fondasi, fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, ya, fase E. Itu ada CP pada sub elemen. Dia menyatakan tentang apa yang disampaikan dalam sub elemen ini. Okay? Nah, kalau tadi kita katakan bahwa di fase E ini CP-nya sebagai nilai maksimumnya, nilai baiknya atau berkembang sesuai harapan. Maka yang berkembangnya adalah sub elemen fase D. Sub elemen dari fase D turun lagi mulai berkembang dari fase C. Belum berkembang di fase D. Nah, anak-anak kita mengharapkan berkembang sekali atau cuma sampai berkembang secara apa? Sesuai harapan. Berarti kalau kita memilih yang berkembang melebihi harapan, maka indikator penilaiannya adalah sub elemen fase E. Sudah pernah sudah dilakukan begitu apa? Penilaiannya adalah sesegel dengan penilaian. Suka-suka gue. Nanti tahu penilaiannya sampai di sana atau tidak? Benar-benar dari karang-karang nilainya ya. Atau diberi nilai seperti menilai matematika, sosiologi, ekonomi. Seperti itu menilainya. Ayo, Bapak seperti apa menilainya? Itu masih seperti itu karena belum pernah cukup jelas. Kasihan anak-anak kita ya. Sudah sampai di sini bisa Bapak dan Ibu? Ya, selamat. Masalah asesmennya sudah berubah, tetapi pemikiran guru tentang asesmen
Testament belum berubah, masih tetap sama yang lama. Ya, di sini kita mau menilai pada proyek, ya. Jangan sampai kita kasih ulangan di proyek. Di proyek itu cuma pengamatan yang ada, bahkan dikuatkan dengan self assessment, ya, penilaian diri, reflection, lebih kuat di refleksi. Kita sudah sampai di mana dalam kegiatan ini? Apa yang kita dapat oleh? Di menyangkut pada sub-elemen yang muncul. Di sini Bapak dan Ibu bukan cuma satu sub-elemen, ya. Masing-masing dimensi yang kita pilih ada sub-elemen yang mengukur. Jadi kemungkinan kalau kita pilih 5, ya, akan ada 5 sub-elemen. Bahkan lebih, karena dia ada di apa? Bukan di sub-elemen, bukan di dimensi, tapi dia ada di topik itu, di apa? Itu tema, di tema. Ya, di tema itu melekat apa? Beberapa buah elemen, ya, beberapa elemen. Kita lepas mata pelajaran, ya. Kita tidak akan menyangkut pada elemen di mata pelajaran kita. P5 itu punya dimensi apa? Punya elemen dan sub elemen sendiri. Ya, dia punya CP, elemen dan sub elemen sendiri. Maka kita harus menilainya di sana. Jadi kemungkinan, oh kita berbagi ini kita susah sampai di titik mana kira-kira? Kita harus berkembang atau orang mulai berkembang? Anak yang menilai diri sendiri. Ini memang agak berat di kelima, ya. Agak berat di kelima. Oke? Untuk penilaiannya. Bapak Ibu sudah melakukan 1 tahun mungkin. Ada yang 2 tahun. Sekolah penggerak sudah 2 tahun. Ya? Mungkin penilaian kelimanya yang masih menyeng. Ya, masih baik. Oke, sampai penilaian seperti itu. Ini Pak Firman sudah munculkan ini. Tuh, berkembang sesuai harapan. Kalau yang berkembang sesuai harapan itu sesuai dengan fase, ya, fase kita di mana? Fase E, fase kan? Itu. Yang di bawahnya itu fase D. Gradasinya coba lihat. Di sana pendek-pendek, toh. Makin lama makin ada gradasi di sana, ya. Makin dalam dan makin luas. Ya. Kalau kita memakai kategori berkembang sesuai harapan, sangat berkembang itu sudah di atas fase D. Nah sekarang kalau sudah di fase E, bagaimana? Berarti buat yang lebih dari fase E, buat fase F, yang disebut elemen fase F, terbuat yang lebih tinggi dari harapannya, mereka melebihi dari. Maka di SMK boleh dapat nilai A plus. Yang paling kanan ini adalah A plus. Yang di sebelah A. Kalau kategori, ya. Kalau sudah melebihi harapan kita, berarti sudah A plus. Jangan simpan, Bapak Ibu, ya. Itu hak